sekarang digantiin ya teman-teman ya sama anak buahnya ini. Langsung ini ya. Ini orangnya beli campur, Mas. Iya, ya. Mie aja, Mas ya. Berapa, Mas? Kalau mie 4.000 ya. Oh, enggak ada porsi ya. Los di sini, Mas ya. Pokoknya beli layani gitu, Mas ya. Ini sama udah berapa tahun ikut Pak Ji tadi? 2 tahun. 2 tahun, Mas ya. Ini yang jual gua anteng, teman-teman ya. Ini lokasinya ada di mana ini, Mas? Di Lapangan Tumapel. Lapangan Tumapel Singosari Malang Jawa Timur ya. Tepatnya Kue Lumpur Bakar, teman-teman ya. Itu di sana ya. Ini masnya yang gulung sekarang, teman-teman. Itu. Nah, kalau cireng di belakang nanti Mas yang gorengnya ya. Kalau sampean gini dikasih harian Mas ya. Apa bulanan gitu Mas? Harian bulanan ada. Mas. Dobel-dobel ya Masya Allah ya. Orangnya baik tadi teman-teman. Suruh makan dulu Masnya tadi Mas ya. Masnya siapa namanya Mas? Mas Ferdi ya. Kayak BTS teman-teman orangnya ya. Kita jadi lokasinya ada di depan lapangan teman-teman ya. Ini tadi anak buahnya Pak Di nih ya. Kayak BTS ya, kayak Jisun. Iya. Wah. Ini enggak capek Mas ganteni posnya tadi. Biasanya sampai malam Mas ya? Kalau di sini bukannya jam berapa Mas biasanya? Sampai jam muntok paling malam. Itu udah ribuan tusuk Mas ya? Bukan ribuan lagi ya, puluhan ribu mungkin Mas ya? Ditambahin lagi minyak Mas ya? Wah, sampai habis ya teman-teman ya. Mie-nya segitu itu nggak rugi apa Mas? Kerau-kerau kayak gitu tadi. Dendang tek mas ya. Ngawur pokoknya Mas ya. Penang enggak ada Mas? Kalau beli yang jumbo itu orang ada ya? Ada. Berapa Mas? 5.000 jadi satu? Ada 10.000 penang. Jadi satu? Iya. Wah. Kumangannya ya opo bro. Terakhir 100.000 Mas. 100.000 jadi satu ya? Dikasih tantangan dari zaman ya? Ini masuk untuk video selanjutnya ini teman-teman ya. Ini teman-teman oleh ya uangnya dulu, uangnya biru-biru semua ya. Baru berapa jam buka ini Mas tadi Mas? 3 jam. Ini kacang ini tuh merah-merah semua teman-teman. Masih antri sampai belakang sana ya, masih ada yang datang ya teman-teman ya. Wah, gila ini memang lautan manusia teman-teman ini, sukses temenan ini. Ini uang semua ini Mas? Oke, uang. Ini uang ini ya. Wah. Di dalamnya uang ternyata teman-teman. Ini yang beli kayak gini teman-teman ya. Bayangkan kalau punya 10 cabang kayak gini ya, pabrik ini jadinya teman-teman ya. Kodok mie dong Mas. Ini sama dulu belajarnya lama apa cepet Mas? Satu minggu ya. Bener-bener cerdas ini ya pemuda ini Mas ya. Bawa. Ahli banget ya teman-teman ya. Kepeltian gitu Mas ya, awal-awalnya. Kepeltian, kepanasan gitu Mas ya. Apa enggak malu Mas sama ini ganteng kok kerja gini tuh apa Mas? Ceritanya lo.
Butuh uang ya. Nggak ada kata malu aja. Ini ya pemuda zaman sekarang yang patut kita tiru, teman-teman ya. Udah ganteng, kerja soro mau ini, teman-teman ya. 5.000 uang. Nah ini sekarang ganti ke telurnya mas ya. Iya. Buat ganti profesi, teman-teman. Habis dari sana ya, terus masnya ke sini ya. Kerjanya ekstra ini, teman-teman. Ini ada istirahatnya nggak Mas Isam ini? Ya, sampean? Ada. Gantian biasanya ya sama Pak Di tadi ya. Tangani wis lowanya, teman-teman. Itu tuh dulu dipelajarin sama orangnya, Mas. Iya. Sampai ahli ini ya. Oh, enak ya, teman-teman. Oh, disisa gitu ya. Telurnya di sana, biunya di sini. Rewapi banget ya, teman-teman ya. Oh, di sini juga enggak ngitung, Mas. Ya. Tak kesele tangan aja. Iya. Rewapi banget ya, teman-teman ya. Lah yang ini nanti dipindah ke sana, Mas. Iya. Nyer lagi, teman-teman ya. Ini yang lihat ini pusing nih, teman-teman. Rahasianya sukses kayak sampean sama bos ini apa, Mas, ini, Mas? Kunci suksesnya, Mas. Sholat, Mas. Sholat, Mas, ya? Iya. Sama apa, Mas? Sama doa paling. Berdoa paling, ya? Ini kerjanya tiap hari seperti ini, ya? Semua seneng dong, Mas, ya? Kalau hari tiap hari kayak gini, ya? Siapa yang sama, Mas? Buat anak-anak muda ini, pesan-pesannya ini apa, Mas? Buat anak muda, semangat bekerja. Jangan malu, Mas, jangan ya? Jangan malu. Kerja apa saja dilalui, Mas, ya? Ini contohnya, ya. Ganteng tapi nggak gengsi, teman-teman, ya. Oke, terima kasih, Mas, ya, atas partisipasinya dan pertanyaannya tadi.
Thank you.